Sejak tengah hari tadi, aliran trafik sebelum Plaza Tol Gombak menghala ke pantai timur agak perlahan berikutan jumlah kenderaan meningkat. Bagaimanapun, aliran trafik mulai lancar selepas tol dan kembali bergerak perlahan berikutan peningkatan aliran trafik menuju ke Genting Highlands. Menurut laman Twitter, akaun LPT Traffic, tiada sebarang kemalangan dilaporkan di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lembu Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 hingga lewat petang ini. Aliran trafik di Lembu Raya berkenaan juga lancar di kedua-dua arah. Bagi pengguna jalan raya yang ingin memulakan perjalanan kembali ke ibu kota dan Selangor dari Pantai Timur hari ini dan esok, dinasihatkan supaya merujuk jadual cadangan waktu perjalanan Lembu Raya KLK dan LPT 1 yang boleh didapati di laman Twitter LPT Traffic. Dan pengguna juga diberi beberapa cadangan pilihan waktu untuk mula memasuki Lebuh Raya ke Kuala Lumpur dan Selangor bermula pukul 6 petang sehingga 9 malam ini atau 11 malam sehingga 12 tengah malam. Dan selain itu, pengguna jalan raya bagi kelas kenderaan 1 yang melalui Lebuh Raya KLK dan LPT 1 masih berpeluang menikmati diskaun tol sebanyak 10% hari ini bersempena perayaan Christmas. Pengguna jalan raya, anda dinasihatkan untuk memeriksa dahulu kenderaan anda sebelum memulakan perjalanan bagi memastikan ia berada dalam keadaan yang baik. Sekiranya sudah berada di jalan raya, anda dinasihatkan supaya mematuhi semua peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan dan hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Berhenti berehat sekiranya anda merasa mengantuk bagi mengurangkan risiko kemalangan jika anda memandu dalam keadaan mengantuk. Syamira Sufri, RTM.